بسم الله الرحمن الرحيم. أدب ابن مسعود رضي الله عنه في التعليم. وخرج ابن عبد البر في جامع العلم عن شقيق بن سلمة قال: خرج علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني من الخروج إليكم إلا كراهية مللكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا. وعند طبراني في الكبير عن العامشي أن ابن مسعود رضي الله عنه مر برجل يذكر قوما فقال: يا مذكر لا تقنط الناس. وصف علي رضي الله عنه الفقيه الحقيقي. وأخرج ابن الضريس وأبو نعيم في الحليتي وابن عساكر وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى، ولم يؤمنهم مكر الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في فقه ليس فيه تفقه وفي لفظ لا ورع فيه، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، كتب في كنز العمان. قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين أرسلهما إلى اليمن. وخرج طبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال: تساندا وتطاوعا وبشرا ولا تنفرا. فخطب الناس معاذ فحثهم على الإسلام والتفقه والقرآن، وقال: أخبركم بأهل الجنة وأهل النار، إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. Adab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam ta'lim, yakni dalam menyampaikan ilmu. Daripada Syaqiq bin Salamah katanya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah keluar, muncul yakni keluar daripada rumahnya kepada kami. Dan dia berkata, sesungguhnya aku telah diberitahu dengan majlis kamu, yakni kamu datang berkumpul untuk mendengar sesuatu daripadaku. Tidak ada sesuatu yang menegah aku daripada keluar kepada kamu untuk menyampaikan sesuatu, melainkan aku tidak suka bahawa ianya akan menjemukan kamu. Akan menjemukan kamu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyelangkan kami. Ini bukan baginda setiap hari bagi mengajar, tapi diselang-selangkan dengan nasihat-nasihat kerana takut kami menjadi jemu. Daripada Amash, sesungguhnya pada Mas'ud radhiyallahu anhu lalu berhampiran seorang lelaki yang sedang memberi peringatan kepada satu kaum, memberi nasihat kepada satu kaum. Dia berkata, wahai orang yang memberi nasihat, janganlah kamu memutus asakan manusia daripada rahmat Allah. Ali radhiyallahu anhu menyatakan sifat faqih yang sebenar, orang yang faqih, orang yang faham agama yang sebenar. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, apakah mahu aku khabarkan kepada kamu dengan seorang faqih, seorang yang faham agama akan kefahaman yang sebenar? Dia ialah orang yang tidak memutus asakan manusia daripada rahmat Allah. Banyak menceritakan kerahmatan Allah, keluasan keampunan Allah, dan tidak memberi kelonggaran kepada manusia dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Yang ini begitu banyak dia menceritakan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, sifat lemah lembut Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang berani untuk melakukan maksiat pula. Dan dia tidak memberi tenang, keamanan, tidak memberikan rasa aman kepada mereka tentang tangkapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu begitu banyak dicerita sehingga mereka rasa tenang atas tangkapan Allah Subhanahu Wa Taala.
dan tidak dia seorang yang tidak meninggalkan Al-Quran dan condong kepada perkara yang lain, dan tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak ada di dalam tafaqquh, kefahaman dalam agama. Itu ibadah yang membuta tuli tanpa ada tafaqquh. Dan tidak ada kebaikan dalam fiqh, dalam kefahaman agama yang tidak ada di dalam tafaqquh. Yaitu satu ilmu agama yang tidak ada tafaqquh, kefahaman agama dalamnya. Dalam satu lafaz, tidak ada kebaikan dalam fiqh, dalam kefahaman ilmu agama yang tidak ada wara' di dalamnya. Dan tidak ada kebaikan dalam pembacaan Al-Quran yang tidak ada tadabbur, yaitu merenung makna-maknanya. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan Abi Musa radhiyallahu anhuma ketika baginda menghantar mereka berdua ke Yaman. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa radhiyallahu anhuma ke Yaman. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantu membantulah kamu dan taat mentaatilah kamu, dan berilah khabar gembira kepada orang ramai, dan janganlah kamu menjauhkan mereka daripada agama dengan mencerita perkara-perkara yang menyebabkan mereka putus asa dan takut. Mu'adz radhiyallahu anhu telah memberi bayan atau mengkhutbah kepada orang ramai, dan beliau mendorong mereka kepada Islam dan memahami agama dan pembacaan Al-Quran. Dan kata Mu'adz radhiyallahu anhu, maukah aku khabarkan kepada kamu dengan ahli syurga dan ahli neraka, apabila disebut seseorang dengan kebaikan, dia ialah daripada ahli syurga, dan apabila disebut seseorang dengan kejahatan, maka dia ialah ahli neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik pada kita untuk dapat nama yang tibar amalkan dan sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.